dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak terjadi kerumunan. Silakan ikuti arahan dari petugas yang bertugas di tribun. Diimbau kembali kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan vaksin. Halo, oh my god, tunggu saya lagi. Halo teman-temanku dan sahabatku, saya hari ini udah di Senayan ya. Ya, lapangan sepak bola di sini ya. Kita hari ini saya vaksin. Nah, sama ini. Kita satu keluarga ya. Nah, hari ini saya vaksin, saya berapa? Urutan 2112 ya. Nah, nih. 2111 ya. Ini enggak tahu sampai tadi kita laptop dan pakai online tak ya? Daftarnya online. Jam 10 ya. Nah. Nomor kedatangan atau nomor antri? Ini udah hampir 2000 ya, tapi kami cuma di sini ya. Ini mungkin kami bisa sampai 10.000 atau saya nggak tahu sampai banyak. Ini banyak nih satu keliling semuanya penuh dulu ya. Silakan. Lihat semuanya lihat. Kembali nomor lihat. Kedatangan di pintu masuk. Jadi ini khusus apa tentara ternyata ya? Kita kan daftarnya di Walubi ya, yang di online. Jadi bekerja sama dengan TNI dan Walubi. Sesuai dengan urutan yang terakhir. Untuk mengantisipasi kehilangan nomor tuh. Tersebut. Nanti uturan kita nanti turun di bawah. Ini benar luar biasa ya, luar biasa ya. Sebagai bukti. Vaksinnya mungkin di tenda putih ya. Kemungkinan di tenda putih. Nah ya ini yang lagi pada ngantri. Ini lagi pada ngantri ya. Mungkin di sana atau apa ya? Kemungkinan di sana. Ya, nah atau di screening di sana. Banyak ya, ada yang dari online jaki juga. Iya. Beda-beda daerah ya. Ya teman, saya harap kalau belum vaksin, cepat-cepat datang vaksin ya. Bisa daftar di online juga ya. Nih kasih lihat dah. Apanya? Nih, kita di sini nanti di online. Di sini sampai tanggal 4 doang. Ya, tuh. Sampai besok, Pak. Sampai besok ya? Enggak ada, dia cuma dari tanggal nih. Berapa ya? 27 kemarin. Ya. Nah. Di website-nya. Halo, Mas. Nomor berapa? Wah, oli. 1000 lebih ya? Lebih cepat dong. Saya masih lama ya. Halo, temanku. Sekarang harus pakai masker dua. Tapi saya masker pakai ini satu dua ya. Facial tambah iya. Coba di sana lihat semuanya nih. Sampai dengan penuh. 14 bagi ibu dan bapak yang memiliki kehilangan kartu tanda penduduk. Kehilangan KTP jatuh KTP ya. Atas nama. Tuh sana dah. Cawe semuanya. Ayo. Bapak Ahmad Maroji bisa diambil di pintu gila, masuk sana ya. Gila ya. Menuju ke arah vaksin atau gila. Bisa diambil di semuanya pintu ini ramai sekali semuanya tuh sampai ujung sana. Ini ya lapangan sepak bola Senayan nih. Gila. Sampai di bawah sini, wow. Itu nanti sana, yang dekat dong. Ini harus mau jaga nih. Dua meja jadi satu ya, apa dua bangku ya. Jangan tau dekat-dekat nih, gak boleh. Iya. Ya. Tah, bilangin, ajak semuanya. Seluruh Kalimantan Barat dan Jakarta, semuanya kita harus mau vaksin ya. Nah, tadi saya kacin cipin yuhyong, di cipin saya kaya vaksin ya. Semuanya lolo nenun. Ya, tapi kalau kita wali, kah bayu cek jika kayak tensi berapa-berapa ya. Nah, jika tetap elai vaksin. Bayangin aja. Tangan 651 sampai 700. 651 sampai dengan 700, silakan bergeser ke tenda vaksin. 700 ya, Mas? Ini, Pak. Kita balik berapa? 1000. Oh, ini katanya 700 ya? 1700 ya? 651 sampai dengan 700, silakan. Oh, belum sampai 1000 ya? Vaksin. Wah. Aduh. Ini kita masih 1000 lebih lagi ya.
1000 lagi ya. 1000. Dan nah, komentar banyak yang nanya di mana vaksinnya? Vaksinnya di mana? Di vaksinnya di mana? Ini di Senayan, sepak bola Senayan ya. GBK. Nah, Gelora Bung Karno. Senayan City di sini dekat apa Bung Karno ya? Gelora Bung Karno. Wow. Ini Cui Thai ya, paling besar ya. Ini. Kita harus mau sabar tunggu urutan saya 2000, tapi di sana kan banyak, bukan hanya kontes ini aja. Kan sangat keriling semuanya. Iya. Ini bagian apa, bagian apa, bagian justru apa, bagian di, apa ya, Taya? Di ruangan terbuka jadi lebih oke lah ya dibandingkan ruangan tertutup iya, ya. Ini enak. Nanti kita sana atau bisa masuk nggak? Kalau kita nanti sana kalau vaksin, nanti saya mau kasih lihat. Kalau bisa ya, Taya. Ya, kalau nggak bisa ya nanti kita coba rekam dulu pakai video biasa aja. Iya. Di suasana di GBK ya sekarang. Ini pada antri. Ramai banget ya, tapi di sini bukan kita semua ya. Kalau kita kan secara online yang TNI Walubi, ada yang dari JAKI, jadi online ada yang beda-beda juga. Gitu. Harus vaksin. Kalau udah vaksin di kita nanti Jakarta, Indonesia udah aman ya. Jadi semuanya vaksin itu mungkin nanti mengular supaya COVID ini agak susah ya. Kalaupun kita kena vaksin ini, kita udah tuh lebih cepat sembuh ya, gitu. Lebih tidak parah lah. Iya. Bukannya ini. Kalau kita habis vaksin, maksudnya begini. Kalau nanti andai kata kalau kita kena ngular itu lebih cepat sembuh, cepat diobatin lebih ya. Lebih cepat pengobatannya ya. Iya, lebih cepat ya. Seperti teman kita kemarin ya. Sebenarnya kan parah, tapi dia enggak, biasa-biasa aja. Tetap tapi mungkin dia udah vaksin dua kali. Ya. Di sini tetap mengikuti protokol kesehatan ya tuh bapaknya. Tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Nah, bapaknya udah bilang. Oke, di sini dikasih jarak kok, nggak ada kedekat. Ini semuanya ini tidak boleh dekat. Dua bangku, ya. Terus di dua depan bangku, kita satu kosong. Orang, dua bangku, satu orang. Kosong, jedanya dua bangku. Sama. Ini sih rame loh. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya, vaksinnya jauh banget. Dapetnya di sini. Yang lainnya udah pada full. Iya, biasa kan. Sih vaksin di mana-mana ada nih. Kebetulan kita kemarin kan di sini aja gitu. Ya. Oke, sampai sini aja teman-temanku. Sahabatku, saya harap Anda semua vaksin. Nanti kalau sana bisa langsung, saya share langsung juga nanti ya. Nanti kalau misalkan di sana bisa share langsung, kita live ya. Oke deh. Oke. Bye. Dadah.